Kami ahli Parlimen Dewan Negara Parti Keadilan Rakyat dan kepimpinan parti di peringkat negeri menolak keras dan mengecam politik fitnah dan tuduhan jahat media pro UMNO terhadap Timbalan Presiden Keadilan Yang Berhormat Azmin Ali atas tuduhan kononnya beliau terlibat dalam adegan lucah yang sudah pun dipapar dengan cara yang tidak bermaruah dan bermoral oleh beberapa media cetak dan paparan media elektronik. Kami mendesak agar pihak-pihak yang membuat tuduhan dan menyiarkan gambar tohmahan tersebut agar meminta maaf dengan kadar segera terhadap Timbalan Presiden Keadilan atas fitnah jahat yang merupakan percubaan bersiri dalam usaha mereka untuk menjatuhkan reputasi pimpinan Pakatan Rakyat, apatah lagi tatkala rangkaian dan pimpinan UMNO BN gagal menjawab isu-isu kepentingan rakyat seumpamanya isu NFC, PTPTN dan isu harga barang naik dan lain-lain. Ini adalah bukti rangkaian pimpinan UMNO BN cuba untuk mengalihkan pandangan rakyat terhadap isu korupsi dan kelemahan pentadbiran mereka. Isu gambar dan imej lucah yang didakwa sebagai kononnya Timbalan Presiden Keadilan sengaja didedahkan di media blog pro UMNO BN boleh disifatkan sebagai cubaan niat jahat politik untuk meruntuhkan kredibiliti pimpinan kanan Pakatan Rakyat. Kita persoalkan tindakan mereka yang menggunakan media blog berbanding membuat laporan polis jika benar wujud gambar lucah yang disebarkan secara haram tersebut. Tindakan menyiarkan gambar lucah di blog berbanding membuat laporan polis adalah mengesahkan niat jahat politik secara terancang yang dilakukan melalui media pro UMNO BN. Kami mendesak agar pihak polis menyiasat penyebaran tuduhan gambar lucah tersebut dan siapa individu atau kumpulan yang bertanggungjawab dalam menyebarkan bahan imej lucah tersebut secara haram di kalangan masyarakat yang tidak pun memberikan erti kepada pembangunan minda dan politik rakyat secara bersih. Adalah jelas UMNO dan semua media pendukungnya tidak mempedulikan apakah implikasinya kepada generasi muda yang masih bersih dan belum mengerti apa-apa apabila fitnah seperti ini disebarkan secara terbuka dan berluasa. Keadilan juga melihat bahawa tindakan akhbar ini adalah manifestasi dari desperado dan tekanan tidak terkawal yang dihadapi UMNO dalam menghadapi kebangkitan rakyat melalui Bersih 3.0 dan letusan isu rasuah 3 bilion ringgit Malaysia dalam isu pembelian Skopin yang sedang hangat diperkatakan rakyat sekarang ini. Ini bukan sahaja satu kebetulan. Kenyataan dan video terhadap Timbalan Presiden parti saya iaitu Azmin Ali, saudara Azmin Ali muncul sebaik sahaja kita selesaikan Bersih 3.0. Bersih 3 was depicted the utter failure of UMNO in terms of their administration of civil rights of the peoples of Malaysia, and this has been condemned roundly not only by Malaysians, by the media, but also by the international observers that came and participated in Bersih 3. Pagi tadi saya menerima paling kurang pun 3 panggilan telefon. Satu guru sekolah rendah, satu guru sekolah menengah, satu lagi guru sekolah agama. Soalan yang mereka kena jawab ialah, cikgu, apa dalam gambar ni, apa yang mereka buat? How are you going to answer that? Macam mana you nak jawab pada pelajar darjah 2 yang tanya, yang tengok gambar itu, tanya, dalam gambar ni wanita ni sedang buat apa? So ini satu perkara yang pada saya tidak memberikan kesan yang positif, malah akan menjahanamkan pemikiran generasi muda dan ini berbahaya kepada perkembangan politik di masa akan datang. Ini perbuatan orang bodoh dan saya nak buat bagi ingatan lah ya. Budaya macam ini, please don't. You are all living in glass houses. Pemimpin-pemimpin ini duduk dalam rumah-rumah kaca. Jadi kalau you ajar budaya macam ni, you live by the sword, you die by the sword. You live by the sword, you fall by the sword. Tempat lain dia, saya nak bunuh dia tak? Membuat persediaan terhadap PRU 13
Dan kita lihat bagaimana sambutan bersih inilah yang telah menggerunkan BN UMNO. Telah menggunakan satu budaya durjana yang telah lama yang Pakatan Rakyat cuba tinggalkan. Kita bawa politik baru, tetapi UMNO, BN UMNO masih lagi dalam takuk yang lama dan masih lagi dalam takuk untuk membawa budaya kuning dalam negara kita. Saya setuju dengan apa yang Iskandar sebut tadi bahawa ini akan apa merencatkan pertumbuhan generasi apa ni, pemikiran generasi akan datang dengan gambar-gambar lucah dalam televisyen, media, berita utama tunjukkan gambar-gambar macam ini. Sedangkan berita itulah tempat mendapatkan ilmu dan pengetahuan tapi digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan gambar-gambar lucah. Begitu juga dengan surat khabar media UMNO. Jadi memang kita harus tolak BN UMNO ini yang tidak relevan lagi dalam negara kita demi masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Okay. Itu senang aja kerana yang harus membuktikan ialah orang yang menuduh. Kenapa orang yang diaibkan perlu membuktikan yang ini bukan diri dia. Tak perlu kita menjalankan siasatan kerana kita memang tahu ini satu fitnah dan tanpa bukti yang jelas. Kerana itu saya sebut dalam pernyataan ini, kalau gambar-gambar ini ya, genuine, ya, asli, serah saja pada pihak yang berkuasa untuk mengambil tindakan. Tak perlu kita sebarkan dalam blog. Jadi tujuannya tu ya, jelas di situ. Jadi kalau ada kesalahan dilakukan oleh Yang Berhormat Azmin, serahkan pada pihak berkuasa, serahkan pada majlis agama. Kenapa ini tak buat? Itu yang jadi bagi pihak parti tak perlu kita membuat apa-apa siasatan. Ya. Kami ahli parti, we believe him because he doesn't lie. Cuba juga macam Datuk Seri Najib Tun Razak, ingat? Dia dituduh ada kaitan dengan Altan Tuya. Please, dia ada kaitan dengan Altan Tuya. Najib kata, saya tak kenal Altan Tuya. Ahli UMNO percaya kat dia, tak ada siasatan dalaman pun. Kenapa ahli UMNO tak siasat? Jadi we believe in him. Super juga ahli UMNO dia percaya. Datuk Najib kata saya tak kenal Altan Tuya. Well, he has done that. He is suing utusan 400 million. Dan mungkin dalam beberapa hari lagi ya, kalau ada di pihak yang lain, dia akan disaman. MalaysiaKini.com. Budi Malaysia Kini. Budi Malaysia Kini.